ini Helda bagian dalam Masjid Agung Kesultanan Banten. Wah, ini kalau dari masjidnya nih Pak, gimana sejarahnya awal mula masjid ini? Ya, tentu dengan berdirinya masjid ini tidak lepas dari peranan Sultan Maulana Hasanuddin. Ketika beliau menyebarkan Islam di Banten, untuk tempat syiarnya itu ya tidak lain harus ada masjid. Kira-kira masjid ini dibangun sekitar 1552. 1552. Ada yang menyebutkan juga 1556. Pak, ini saya lihat tiang-tiangnya seperti bentuk labu nih, ada filosofi tersendiri nggak Pak? Awalnya gimana? Ini Helga ya. Kenapa ini tiang, ini umpak ini berbentuknya hasil daripada pertanian, yaitu labu. Artinya, dulu di zaman Sultan itu betapa makmurnya rakyat masyarakat Banten pada waktu itu, sehingga hasil pertanian labu semacam begini dijadikan satu kebanggaan menjadi umpak masjid di Agung Banten. Ini ada lambangnya tuh dari kemakmuran pada masanya ya Pak. Kalau tiang-tiangnya juga ini tiang-tiang banyak. Ini sebagian besar masih asli. Ada 24. Jadi kalau filosofinya 24 itu satu hari satu malam itu 24 jam. Iya kan? Nah kalau di atas ini ada bentuk limas. Itu ada lima. Satu, dua, tiga, sampai ke atas itu lima. Artinya apa tuh Pak? Lima itu bisa rukun Islam, bisa juga menunjukkan waktu sholat. Jadi 24 jam, satu hari satu malam, kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu. Nyambung sekali ya Pak, sesuai. Terus kalau saya lihat nih Pak, mimbarnya, ada filosofi juga nggak nih Pak? Kalau ini mimbar ini kita lihat ini arsiteknya lebih kepada gaya-gaya Tiongkok ya, mirip kayak pagoda. Dan memang ini arsiteknya, ini adalah salah satu putra Tiongkok tapi sudah masuk Islam. Kalau nggak salah saya baca, Cek Bancu Pak namanya. Setelah masuk Islam, mu'alaf diberi gelar Pangeran Arya Wigun. Kalau lihat kita lihat di belakang, di depan masjid itu, kenapa pintu masjid itu kecil? Dari depan, kalau ini kan besar nih. Tadi saya masuk sedikit menunduk Pak. Jadi ternyata siapapun yang masuk di dalam masjid ini tidak melihat kepangkatan. Apakah dia itu seorang jenderal, presiden atau siapapun. Ketika dia masuk ke dalam masjid, inna akramakum indallahi atqakum. Wow, bagus banget filosofi sejarahnya, terus filosofi bangunan-bangunannya ini menarik sekali Pak. Yaudah. Terima kasih ya Pak waktunya. Helga, terima kasih. Helga bisa tahu banyak soal Masjid Agung Banten ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdunya suara azan bergema di langit Serang. Panggilan suci untuk menegakkan sholat itu segera dijawab oleh kaum muslimin yang ada di masjid ini. Dengan membasuh dan membersihkan dosa-dosa mereka melalui air wudhu. Di masjid ini, di malam-malam tertentu,
Pengurus masjid mengisinya dengan kegiatan pengajian yang juga diikuti oleh para pengunjung. Thank you.